Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zirakul. Oke guys, kali ini saya akan buat tutorial bagaimana caranya diri kita menjadi dua. Simak terlebih dahulu video aslinya. Nah, ini adalah video asli saya yang dimana sudah saya buat, sudah saya siapkan. Nah, kalian juga bisa menyiapkan video aslinya seperti ini. Tentunya dengan ruangan berbeda ya guys, suasana yang berbeda, terserah kalian maunya seperti gimana. Kalian tinggal melihat tutorial ini. Ini seperti ini video aslinya. Anda bisa buat di teras rumah ataupun di teras kantor, di kontrakan dan sebagainya guys. Intinya kalian simak tutorial ini, kalian bisa melakukannya melalui HP Android kalian. Caranya sangat mudah guys. Dan tutorial ini hanya membutuhkan satu aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster. Nah, seperti ini guys video aslinya. Oke guys, kita udah masuk ke aplikasi KineMaster. Klik icon berlambang plus. Kemudian pilih aspek rasio. Kemudian klik media. Lalu masukkan video aslinya guys. Kemudian Anda pilih. Kalian siapkan dulu ya video yang sudah kalian siapkan. Lalu klik dan centang. Nah, di sini yang tidak terpakai kalian buang guys. Admin membuangnya di sini. Sini admin buang, klik, lalu icon berlambang gunting, pangkas ke kiri. Nah, kemudian di sini kalian atur guys. Kalian atur di mana, dan di sini yang tidak terpakai kalian buang. Klik videonya, pilih icon berlambang gunting, kemudian pangkas ke kanan, lalu centang. Di sini kalian atur kembali guys. Kalian atur sampai di mana. Nah, kemudian pilih lapisan, kemudian klik media dan masukkan kembali video yang asli tadi. Kemudian pilih dan pilih kotak yang berlambang di bagian paling bawah atau sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa atur guys serapi mungkin. Nah, kemudian kalian centang. Nah, di sini mari kita coba terlebih dahulu guys seperti ini. Nah, di sini kalian bisa membuang bagian yang tidak terpakai. Di sini buang saja guys. Klik lagi guntingnya dan pangkas ke kiri. Kemudian cari lagi sampai benar-benar pas ya guys. Dimana letak posisi dia sampai benar-benar pas. Klik kembali dan pangkas ke kiri. Nah, di sini kita cari kembali guys. Nah, di sini kita ambil sini guys. Mundurkan lagi guys biar pas. Dimajukan sedikit. Nah, ini pangkas. Sorry guys. Klik icon berlambang gunting, kemudian pangkas ke bagian kiri. Lalu centang. Nah, di sini baru kita paskan guys.
Mari kita coba, guys. Nah, ini masih kurang, guys. Kita majuin sedikit. Kita coba kembali. Nah, seperti ini, guys. Oke, guys. Saya rasa ini sangat mudah. Dan kalian bisa melakukannya di HP Android kalian. Mari kita mulai dari awal. Nah, di sini kalian bisa merubah warnanya disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Ini adegannya, guys. Nah, di sini kalian bisa klik lalu pangkas ke bagian kanan. Nah, di sini kalian bisa memberikan filter warna. Klik, kemudian filter warna. Di sini kalian bisa menyesuaikan warna sesuai dengan selera kalian. Kemudian klik centang. Nah, di bagian video yang lapisannya pun sama warnanya, ya guys. Klik kembali, kemudian filter warna, dan klik kembali. Kemudian centang, dan ini hasilnya. Jika kalian ingin menambahkan musik, kalian juga bisa menambahkan musik. Kalian tinggal mengklik audio saja. Audio, kalian pilih sesuai dengan selera kalian di HP Android kalian. Jika sudah selesai, kalian edit. Kemudian kalian juga bisa memasukkan rekaman suara, terserah kalian mau ngomong apa. Kemudian pilih ekspor, lalu save. Sebelum kalian men-save, kalian bisa pilih resolusinya, laju bingkainya, tapi kalau di sini admin memilih sesuai dengan backgroundnya saja. Kemudian ekspor. Kita tunggu sebentar, guys. Nah, guys, setelah mengekspor ini, kalian bisa menyimpannya dan kalian juga bisa mempraktekannya di baik itu mau di HP Android kalian, di laptop kalian, ataupun di komputer kalian. Dan ini caranya sangat mudah, guys. Ini hanya membutuhkan satu aplikasi, yaitu aplikasi KidMaster, di mana kalian bisa mendownloadnya. Aplikasi KidMaster ini di Play Store, dan itu gratis, guys. Oke, guys, jika kalian suka dengan video saya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.